Hari ini kita belajar apa beza demokrasi Malaysia dan demokrasi negara luar. Kita bandingkan Malaysia dengan United States of America. Dari segi struktur pemerintahan, Malaysia adalah berdemokrasi, parlimen di mana kekuasaan eksekutif letak pada di parlimen. US adalah demokrasi berpresiden, di mana kekuasaan eksekutif terletak pada presiden. Dari segi pemilihan ketua negara, di Malaysia, Perdana Menteri dipilih oleh anggota parlimen dari parti politik yang memperolehi majoriti. Pemilihan parlimen dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui pilihan raya umum. Kalau US, presiden dipilih oleh rakyat. Rakyat memiliki suara langsung dalam menentukan presiden melalui pilihan raya umum. Perbezaan dari segi hubungan eksekutif dan legislatif. Di Malaysia, Perdana Menteri adalah anggota parlimen yang dari parti politik yang mempunyai suara majoriti. Jikalau parti tersebut hilang kepercayaan, maka pemerintahan dapat dijatuhkan. Di US, kekuasaan eksekutif dan legislatif beroperasi secara independen. Ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara kedua unit ini. Meskipun ada perbezaan, ini amat penting untuk setiap negara yang mengamalkan sistem demokrasi memiliki kepelbagaian dalam cara pemerintahan mereka. Got it!